kado yang aku janjikan. Aku udah WA dan abang bilang makasih ya, dek. Tangis Vera Simanjuntak kekasih Brigadir J pecah saat mengucapkan pesan terakhir di samping jenazah almarhum. Dalam kesempatan itu, Vera mengaku telah menjalin asmara dengan Brigadir J selama 8 tahun hingga akhirnya harus dipisahkan oleh kematian. Vera sendiri ternyata bekerja sebagai seorang bidan di wilayah Jambi. Diketahui Vera tinggal di Merangin Sarolangun, Jambi yang berjarak sekitar 4 hingga 5 jam dari kediaman keluarga Brigadir J di Kabupaten Muaro, Jambi. Vera Simanjuntak adalah lulusan STIKES Merangin. Ia mengambil program S3 kebidanan. Vera pun kerap membagikan momen saat bertugas di sebuah rumah sakit. Rencananya keduanya akan melangsungkan pernikahan 7 bulan lagi. Bibi Brigadir J Rohani Simanjuntak mengatakan bahwa keponakannya telah berjanji menikahi sang kekasih setelah naik pangkat menjadi perwira. Vera Simanjuntak pun datang melayat di pemakaman sang kekasih. Dalam unggahan video Rohani terlihat Vera diberi kesempatan memberikan pesan terakhir untuk calon suaminya tersebut. Vera yang mengenakan pakaian serba hitam pun tampak menangis pilu ditinggal sang kekasih untuk selamanya. Vera mengaku dirinya sudah 8 tahun berpacaran. 3 tahun terakhir mereka terpaksa LDR lantaran Brigadir J ditugaskan ke Jakarta. Tanya itu, tangis Vera pun kembali pecah saat dirinya menceritakan soal cincin pemberian Brigadir J yang ia kenakan. Ia mengaku akan selalu menjaga cincin tersebut meskipun kini telah dipisahkan. Vera pun berharap kelak ia bisa mendapatkan jodoh seperti mendiang Brigadir J. Kado yang aku janjikan, aku udah WA dan abang bilang makasih ya, dek. Jadi ini aku harus kasih buat abang bawa. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!